Kepala Bagian Operasional Polres Batubara Kompol TL Tobing melaksanakan kegiatan patroli pos pengamanan dalam rangka operasi Lilin Toba 2017 yang berada di wilayah hukum Kabupaten Batubara. Kegiatan patroli ini dilaksanakan bertujuan agar wilayah hukum Polres Batubara aman dan kondusif menjelang libur panjang di tahun 2018. Tak hanya itu, Kompol TL Tobing juga memantau para anggota yang melaksanakan pos pengamanan di titik-titik yang sudah ditentukan, guna kenyamanan masyarakat dalam merayakan pergantian tahun 2017 menuju tahun 2018. Polres Batubara, Komisaris Polisi TL Tobing SHMH, beserta unsur pengamanan dari setiap instansi menyatakan bahwa keamanan di wilayah hukum Polres Batubara sangat aman dan terkendali. Seluruh masyarakat Kabupaten Batubara dan seluruh warga yang akan melintasi wilayah Batubara kami nyatakan aman dan terkendali. Kami telah menyiapkan pos pengamanan di 3 titik. Yang pertama itu di Simpang Kuala Tanjung, kemudian yang kedua di Sumber Pari, dan yang ketiga di Seibale, Kabupaten Batubara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.